kabar pemirsa semuanya? Welcome back to my channel. Hari ini saya ada orderan nasi goreng ya. Nasi goreng untuk orang bule, jadi nggak bumbu yang nggak pakai ribet. Ini ada dua tray saya masaknya, yang ini yang nggak pedas dan yang ini yang pedas. Dan kemarin kan sebetulnya mau order sate ayam, tapi berhubung daging ayamnya saya nggak dapat di halal. Jadinya saya ganti dengan tempe goreng tepung, atau tempe kemul, atau tempe mendoan, atau apalagi ya. Coba sebutkan tempe apalagi yang disebut tempe goreng tepung. Ini akan saya antar ke rumah teman saya setelah ini. Ini akan saya sertakan video singkat resep dari nasi goreng simple ini. Jadi nasi goreng ini nggak terlalu banyak bumbu ya, cuman bawang merah, bawang putih, merica, dan garam. Udah itu aja. Terus kemudian ini saya dapat bunga dari teman saya kemarin, dia kirim sore-sore karena tahu pohon jeruk saya kan mati ya, nggak tahu mati nggak tahu hidup, mudah-mudahan sih masih bisa diselamatkan. Itu mereka katanya dapat dari Kroger, itu supermarket yang ada di daerah saya juga. Karena bunganya nggak ada yang beli atau gimana, pokoknya mereka tuh memberi gratis kembang-kembang ini kepada customernya, dibagi-bagi gratis gitu. Jadi kemarin itu mereka dapat, terus akhirnya dirangkai sama teman saya juga, biasa teman sahabat-sahabat saya itu. Terima kasih mbak-mbak semuanya atas perhatiannya, cantik ya kembangnya ya teman-teman ya. Oke, habis ini nanti saya akan antar orderan ini ke rumah teman saya. Jangan kemana-mana, tetap di channel.
Ini supaya tidak lebat, saya akan lapisi sama kertas dulu, napkin. Dan jangan lupa ditulis supaya tidak tertukar nanti. Saya akan tulis dulu. Pedas. Tidak pedas. Hai guys, ini saya sudah ada di mobil untuk nganterin orderan makanan ya. Suhu di luar itu sekarang 42 Fahrenheit, jadi udah anget. Oke, kita on the way ya ke rumah temen aku. Bismillahirrahmanirrahim, stay tune, jangan kemana-mana. Mataharinya lumayan terik ini. Ini saya menyusuri Woodland Parkway ya. Rumahnya itu sekitar 15 menit dari rumah saya. Truk sampah. Jalanannya lumayan sedang ya, nggak padat, nggak sepi juga ini. Di Woodland ini memang banyak pohon ya guys, jadi namanya The Woodland, banyak pohon, banyak banget pohon. Speed limitnya 45 maksimal, kita boleh 50 lah, jalan 50, tapi jangan sampai lebih dari 50 ya, soalnya nanti bisa kena tiket. Kadang suka polisinya suka iseng ngumpet di mana gitu. Ini sudah mendekati daerah rumah temanku, itu pohon-pohonnya banyak sekali. Semuanya pohon ya di sini. Sebetulnya drive di sini tuh gampang, lebih gampang ya, karena di sini tuh nggak ada motor, jadinya sepi, cuman mobil-mobil saja dan cenderung lebih aman ya. Lebih gampang. Ini sudah sampai di komplek perumahan temanku ya guys. Tuh pemirsa, saljunya masih tebal di sini. Tuh mobilnya masih ada salju. Tuh banyak yang masih ada saljunya ternyata. Sampai rumah teman saya. Sebentar ya, saya mau teks teman saya dulu. Oke pemirsa, ini udah saya drop ya tadi ya, karena teman saya tuh nggak mau di video, jadi saya closingnya di mobil aja ya. Oke, sekian dulu vlog saya. Sampai ketemu di next video. Bye, assalamualaikum. Pemirsa, ini saya sudah sampai rumah lagi ya.
Tadi saya sudah drop orderan temanku dan ini saya dikasih sesuatu malahan. Bentar ya. Ini saya tunjukin. Kita review di mobil. Tuh guys. Banyak makanan sama buah-buahan. Ini temanku nih orangnya generous sekali ya. Kadang-kadang saya sampai sungkan sendiri kalau dia order makanan. Thank you, Mbak. Jangan lupa untuk order makanan lagi ya. Bye.